Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Adakah Anda mencari wireless microphone terbaik? Ini dia, Godox MoveLink M2 dengan charging case yang berharga RM600. Anda akan mendapatkan 2 transmitter, 1 receiver. Dapatkan sekarang di link di bawah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakci dan juga Rili. Halo guys, assalamualaikum. Apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya guys. Amin. Alhamdulillah kita bertemu lagi di bulan Ramadan Al-Mubarak ya. Bulan yang sangat suci dan juga insya Allah ya, semoga apa yang kita lakukan itu diberkahi dan juga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada teman-teman kita yang udah komen terus komentar kita ya, banyak banget guys, sampai wah saking banyak itu baci hingga susah kita baca ya satu persatu. Ya benar. Nah, ada juga yang memberikan kita komen yang positif dan juga segelintir yang negatif juga ya. Tapi aku suka atas dukungan dan juga nasihat kawan-kawan juga kepada kita yang teruskan aja Pakci, teruskan berkarya ya. Jangan pikir tentang hujatan orang. Ya benar, ya. Terima kasih banyak-banyak. Wah, kita juga bersemangat ya guys, terima kasih yo guys. Dan kepada yang menghujat kita juga ya terima kasih ya. Karena walaupun kita sebenarnya memahami ya, hujatan-hujatan itu sebenarnya bukan sesuatu yang negatif doang ya, tetapi salah satu juga batu loncatan buat kita untuk terus berkarya dan juga menjadi energi ataupun semangat ya buat kita terus nge-react. Yes. Dan juga meneruskan karya kayak ginilah, karena kalian harus tahu The Pakci ini ya adalah satu entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys. Nah, jadi alhamdulillah ya. Untuk kali ini ya Pakci, kita akan membahas lagi ya tentang bahasa. Itu ini pendapat daripada Baston Sebo di mana beliau katakan tolak bahasa Melayu kerana bahasa Indonesia itu siap menjadi bahasa resmi ASEAN. Wah. Hmm. Apa alasannya itu guys? Apa alasannya, dan kita dengarlah ya. Kita dengarlah pendapatnya ya. Jangan kita berantem terus ya tentang bahasa ini, karena kita ini pengenkan satu solusi dan juga pendapat yang bagus ya Pakci. Ya benar. Nah, jadi kita akan bersama-sama dengarkan dan nontonlah video ini sehingga habis ya guys. Jangan terus komentar tentang hujat kita ya. Nah, jadi kita akan mulakan dalam 3 2 1 and go. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Baston Sebo. Jadi dalam kesempatan kali ini saya mau melanjutkan lagi penjelasan saya. Bahasa Indonesia harus menjadi bahasa resmi ASEAN. Kita harus mendukung upaya dari Kemendikbud, Menteri Nadiem yang saat ini tengah berusaha untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN. Walaupun tengah ada upaya atau perjuangan dari Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, yang kemarin berusaha mengunjungi beberapa negara ya di kawasan ASEAN, Perdana Menteri dari Malaysia ini ingin agar bahasa Melayu dijadikan bahasa resmi ASEAN. Nah, dari masyarakat Indonesia sendiri, jelas kita menolak bahasa Melayu menjadi bahasa resmi ASEAN. Kenapa? Karena bahasa Melayu, mohon maaf ya kepada saudara-saudari di Malaysia, bagi kita di Indonesia, bahasa Melayu itu merupakan bahasa daerah. Dan kedengarannya juga aneh. Contohnya seperti video berikut ini. Afternoon. Selamat siang. Selamat tengah hari. University. Universitas. University. Oh, asukarai. Yes. Oh, okay. Faculty. Oh, faculty. Okay. Fakultas. Fakulti. Just C-Y-2-T-I. Oh, yeah, yeah. Car. Oh, car. No. Oh. Mobil. Mobil. Kereta. Wait, oh, bag. Tas. Ransel. Nanti kita bahas yang di sini ya, guys. Ya, benar. Di ujung video ini. Oh. Bag. Oh, just bag? Oh. Chair. Chair. Oh, dengar nggak? Kursi. Bila dia sebut mobil tadi, kereta. Tapi kursi. Dia panggil kereta. Kerusi. Oke. Okay. Kerusi. Kerusi. Cell phone. Oh, cell phone? Normal conversation, we just call handphone or for short, HP. Telephone bimbit. Telephone bimbit. Phone. Basketball.
Basketball. Basket. Bola basket. Bola jari. Bola keranjang. Oh, bicycle. Okay. Peda. Basikal. City. City. Kota. Bandar. Kota. Bandar. 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 Oh, company. Oh, company. Perusahaan. Syarikat. Department. Departemen. Jabatan. Hospital. Hospital. Oh, hospital. Rumah sakit. Hospital and clinic for the smaller one. International. Oh, international. Okay. Internasional. Antara bangsa. Mm-hmm. Oh, eight. Delapan. Lapan. Emergency. Emergency. Oh, darurat. Darurat atau ya, ruangan darurat. Kecemasan. Cemas kayak gitu ya. Kecemasan. Shopping mall. Shopping mall. Yeah. I usually call it mall. We can call it mall or pusat perbelanjaan. Pusat beli belah ya kalau Indonesia. Pusat membeli belah. Pasar raya. Oke, setelah teman-teman semua menyimak video tersebut, jadi dari sini kita bisa melihat ada beberapa perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu ada beberapa kosakata yang kalau kita dengar itu aneh. Dan sekali lagi yang seperti saya katakan di awal tadi, kenapa dari Indonesia tidak setuju penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN? Karena bahasa Melayu itu bagi kita itu merupakan bahasa daerah. Tidak dapat kita pungkiri juga, harus kita akui, bahwa bahasa Indonesia itu asal dari bahasa Melayu. Tetapi dalam hal ini bukan berarti Melayu Malaysia ya. Kita juga ada ras Melayu di Sumatera, Kalimantan. Ya, kalau di Indonesia bahasa Melayu itu disejajarkan dengan bahasa-bahasa daerah seperti bahasa Sunda atau bahasa Jawa dan bahasa daerah lainnya. Jadi kalau mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa resmi ASEAN, digunakan di forum-forum resmi internasional seperti itu, maka itu sama halnya kita menggunakan bahasa Sunda di forum resmi internasional. Tidak apa-apa kalau bahasa daerah diangkat dalam rangka sebagai ragam seni atau event seni atau budaya. Tetapi kalau forumnya adalah komunikasi secara internasional, forum resmi, untuk digunakan sebagai bahasa resmi, itu menurut saya lebih layak dan lebih pantas adalah bahasa Indonesia. Video kemarin yang sudah saya buatkan kemudian memunculkan beragam komentar dari para netizen. Di situ saya juga mendapatkan beberapa pengetahuan baru. Jadi ternyata ada netizen yang sudah tinggal di Malaysia. Mereka mengaku bahwa di Malaysia itu tidak digunakan secara merata bahasa Melayu. Ada beberapa daerah yang masih mempertahankan bahasa Melayu asli seperti di Sabah. Sedangkan lain itu sudah campur-campur. Ya, di Malaysia itu bahasa Melayu tetapi lebih banyak penggunaannya dicampur dengan aksen bahasa Inggris. Lalu ada bahasa India dan juga ada bahasa Cina di situ. Jadi penggunaannya tidak merata di Malaysia. Ada beberapa pernyataan dari netizen juga yang mengatakan bahwa ternyata di Malaysia mereka lebih pede atau lebih bangga menggunakan bahasa Inggris dibandingkan bahasa Melayu. Jadi kalau dalam negeri saja bahasa Melayu tidak digunakan secara merata, bagaimana mungkin bahasa Melayu bisa dijadikan bahasa resmi ASEAN? Ini aku dukung. Ini bukan berarti saya mau merendahkan bahasa Melayu, tidak. Ya, saya tidak merendahkan bahasa Melayu. Saya mengakui bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Tetapi kalau untuk dijadikan bahasa resmi internasional atau bahasa resmi untuk komunikasi hubungan bilateral antar negara, itu menurut saya kalau itu harus dipakai salah satu bahasa di ASEAN, bahasa Indonesia yang lebih pantas untuk digunakan. Ada 10 alasan kenapa bahasa Indonesia lebih layak dijadikan bahasa resmi ASEAN dibandingkan dengan bahasa Melayu Malaysia. Yang pertama, bahasa nasional dan bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah bahasa daerah. Itu sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia sudah dikembangkan menjadi bahasa ilmu dan teknologi. Bahasa Melayu tidak. Contohnya bisa kita lihat di Netflix, itu digunakan bahasa Indonesia, bukan ini bahasa setuju, Melayu. Ini setuju lalu sekali. Yang ketiga, jumlah kosakata bahasa Indonesia lebih banyak daripada kosakata bahasa Melayu. Benar. Lalu yang keempat, bahasa Indonesia telah disiapkan menjadi bahasa internasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Jadi ini momen yang tepat kita menjadikan bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi ASEAN. Jadi kalau di ASEAN saja bahasa Indonesia tidak digunakan, malah digunakan bahasa Melayu, bagaimana kita mau melangkah secara internasional? Lalu yang kelima, ya? Penutur bahasa Indonesia sejumlah 269 juta. Jauh lebih banyak dibandingkan penutur bahasa Melayu. Ini baik di dalam maupun di luar negeri. Lalu yang keenam, bahasa Indonesia telah dipelajari di 47 negara. Lalu yang ketujuh,
terdapat 428 lembaga penyelenggara program bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Lalu yang kedelapan, pembelajar BIPA berjumlah 142.484 orang yang tersebar di kawasan Amerika Eropa, Asia Tenggara, dan ASPASAF. Lalu yang kesembilan, bahasa Indonesia diperkaya oleh ratusan bahasa daerah yang tersebar ya, benar, di seluruh tanah air. Lalu yang kesepuluh, tingkat kesalingpahaman mutual intelligibility bahasa Indonesia lebih tinggi daripada bahasa Melayu. Jadi itu 10 alasan kenapa bahasa Indonesia lebih layak dijadikan bahasa resmi ASEAN. Lalu yang berikutnya teman-teman, ada beberapa komentar netizen di video yang saya buat kemarin, dan saya akan membacakan beberapa komentar dari netizen yang saya rasa ini bisa memberikan edukasi juga ya. Jadi netizen Indonesia itu kemarin rame-rame menolak bahasa Melayu dijadikan bahasa resmi ASEAN. Oke, kita lihat komentar yang pertama dari Lukmas Hakim. Di Malaysia tuh ada tiga etnis yang mendominasi. Satu, Melayu. Mereka aja sering mencampur bahasa Melayu dengan bahasa Inggris. Cuma di Sabah yang masih menggunakan bahasa Melayu asli. Kedua, seperti Chinese, kami. Yang sudah jelas ya, memakai Sabah, bahasa guys, mereka sendiri. Mungkin ada beberapa yang bisa, tapi tidak mahir menggunakan bahasa Melayu. Tiga, Tamil atau India. Ini juga 11-12 dengan etnis Chinese tadi. Bahkan di Malaysia tuh, etnis ini punya sekolah sendiri, yang ingin aku bahas punya stasiun juga dengan bahasa dari etnis sendiri. Kira-kira, pantaskah sekolah bahasa Melayu jadi pemersatu bahasa di ASEAN? Bahasa Indonesia sudah lama digunakan di 34 provinsi dengan berbagai suku. Tiga etnis di Malaysia, banyak di Indonesia. Mereka sangat fasih bahasa Indonesia. Tanpa ada paksaan dan hebatnya lagi, tiga etnis ini bisa bahasa daerah. Kalau ditanya soal yang mana lebih jadi pemersatu bahasa atau yang lebih Melayu, kami Indonesia. Oke, kemudian komentar berikutnya dari Ezi Putri. Simpel aja kenapa bahasa Indonesia lebih layak menjadi bahasa resmi ASEAN dibandingkan bahasa Melayu. Kita lihat saja di Malaysia sendiri, masyarakatnya lebih suka menggunakan bahasa ibu daripada bahasa Melayu. Seperti bahasa India, Mandarin, dan Inggris. Hanya suku Melayu yang menggunakan bahasa Melayu. Sedangkan di Indonesia, kita dari Sabang sampai Merauke menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Jadi dari sini sudah jelas sekali terlihat bobot penggunaan bahasa Indonesia kan? Oke, kemudian yang ketiga ada komentar dari Heru Rohadi. Ini bahasa Melayu di dalam negara Malaysia kita sebagai bahasa kebangsaan. Nyatanya masih gagal dipergunakan oleh seluruh rakyat Malaysia. Bukti adalah warga negara Malaysia etnis Chinese dan India di sana. Mayoritas mereka masih belum mampu berbicara atau bercakap dalam bahasa Melayu secara baik. Dan ini diperparah pula dengan etnis lokal Melayu di mana warganya di Semenanjung masih senang atau gemar mencampur aduk bahasa Melayu sendiri dengan bahasa Inggris atau English saat dalam percakapan atau bicara sehari-hari. Mereka tak mampu melestarikan secara baik bahasa Melayu di dalam negerinya sendiri, apalagi saat dituturkan oleh anak-anak mudanya. Bagaimana bisa pemerintah Malaysia hendak memaksa agar bahasa Melayu bisa dijadikan sebagai bahasa kedua dalam ASEAN? Oke, lalu yang berikutnya komentar keempat dari Eva T. Bahasa pemersatu di Malaysia adalah bahasa Inggris. Menurut saya, nggak semua Malaysia bisa bahasa Melayu karena keseharian pakai bahasa ibu. Chinese bahasa Mandarin, Cantonese juga Hokkien, Indian bahasa Tamil, dan Malay bahasa Melayu. Tapi kalau kita bersama-sama komunikasi pakai bahasa Inggris, kadang nyampur juga Malaylis seperti Singlis lah. Jadi menurut saya bahasa Indonesia lebih tepat dipergunakan sebagai bahasa resmi ASEAN karena selain aspek historis, hukum, dan linguistik, bahasa Indonesia secara praktek sehariannya sudah jelas. Secara pemahaman juga, bahasa Indonesia lebih mudah dimengerti. Suami saya Malaysia, tapi bahasa Indonesianya lebih jago loh ketimbang bahasa Melayunya. Pendapat pribadi ya. Kemudian yang kelima dari Mystic. Aku pernah dapat pujian kayak gitu ya, Pak. Banyak orang di seluruh dunia bisa berbahasa Indonesia. Bahkan Australia negara besar banyak yang bisa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lebih mendukung kurasa. Netflix pun ada bahasa Indonesia. Iya, ini yang kita maksudkan ya. Netflix itu secara teknologi saja bahasa Indonesia sudah digunakan ya di Netflix. Dari Mas Duki. Komentarnya seperti ini. Fakta komunikasi di Malaysia. Cina jumpa Cina, bahasa Cina. Tamil jumpa Tamil, bahasa Tamil. Melayu jumpa Melayu, speak English. Ini benar. Waduh,
seharusnya ini. Melayu jumpa Melayu, speak Melayu. Aduh, betul-betul ini benar. Speak English ya. Malu juga ya, ini yang mungkin asumsi gitu. Pribadinya beliau, tapi kita tidak tahu dengan fakta yang terjadi sebenarnya. Oke, kita lanjut di Guru Gaming. Walaupun pahit, tapi itu kebenaran. Ingat guys, nggak ada Netflix bahasa Melayu. Malaysia adanya Netflix bahasa Indonesia. Jadi ini juga saya baru tahu dari netizen ya. Ternyata Netflix itu tidak ada bahasa Melayu ya. Yang ada adalah bahasa Indonesia. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa secara teknologi, bahasa Indonesia itu sudah digunakan ya. Udah masuk ke teknologi. Diana Novitasari. Bahasa Indonesia dipelajari di 47 negara. Jangan mau nurut sama tetangga yang ngaku saudara serumpun tapi sering mengingkari fakta sejarah. Wow. Pemerintah harus tolak tegas. Seluruh rakyat Indonesia juga mendukung. Melayu Riau Palembang merupakan nenek moyang dan pusat budaya Melayu merupakan salah satu dari 1340 etnis di Indonesia. Bahasa Melayu adalah salah satu dari 740 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Jadi konyol banget kalau setuju menjadikan bahasa daerah Melayu sebagai bahasa ASEAN. Bahasa Indonesia adalah satu-satunya bahasa persatuan, bahasa kenegaraan yang menyatukan seluruh Nusantara. Mending Malaysia mewajibkan warganya etnis Cina dan India untuk memakai, mempelajari, dan mencintai bahasa Melayu Malaysia. Dibuktikan saja, bahasa Indonesia versus bahasa Malaysia, siapa yang paling populer dan siapa yang paling banyak digunakan. Wow. Ini benar-benar barbar ya, komentar-komentar dari netizen Indonesia. Tapi saya rasa apa yang mereka sampaikan itu juga ada benarnya. Ya, ya. Benar. Komentar itu dari Lutisia Duval Anaya ya, M. Lutisia. Wah, panjang sekali namanya ini, ya, mau 1 meter. Berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Malaysia harus terima kenyataan kalau bahasa Indonesia lebih maju dan populer di kancah dunia ketimbang bahasa Melayu. Karena negara Indonesia terbesar di Asia Tenggara, penduduk nomor 4 terbesar di dunia, salah satu kekuatan ekonomi dunia di G20 ya, G20. Tentara terkuat ranking 15 dunia dan nomor 1 di ASEAN. Wajar bila bahasa Indonesia digunakan di ASEAN sebagai bahasa kedua. Ada Desi Kin pendapatnya seperti ini. Banyak pendapat yang salah bahwa bahasa Indonesia itu dari bahasa Malaysia. Padahal bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau yang jelas-jelas berada di Indonesia. Malahan bahasa Malaysia mungkin saja berasal dari bahasa Melayu di suku Melayu yang ada di Indonesia. Oke. Itu komentar-komentar dari netizen ya teman-teman, bukan komentar-komentar dari saya ya. Jadi netizen bebas untuk berpendapat. Yes. Dan teman-teman semua sudah mendengarkan sendiri bagaimana komentar dari netizen ya. Saya rasa komentar dari netizen dan fakta yang sudah saya sebutkan tadi, alasan bahasa Indonesia lebih baik dari bahasa Melayu, ya salah satunya karena bahasa Melayu di Indonesia itu anggap sebagai bahasa daerah. Jadi kalau bahasa daerah dijadikan bahasa resmi internasional, itu menurut saya agak sedikit aneh ya. Jadi teman-teman semua, mari kita mendukung niat dan usaha dari Kemendikbud, Pak Nadiem, untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua setelah bahasa Inggris di ASEAN. Dan juga mari kita terus mendukung bahasa Indonesia agar semakin populer digunakan di seluruh dunia. Kita bangga ya, bahasa Indonesia pelan-pelan sudah dianggap atau dijadikan bahasa resmi di forum-forum internasional dan sudah dipelajari oleh masyarakat internasional. Ini yang harus kita syukuri dan harus kita banggakan dari negara kita, dari bangsa kita, bangsa Indonesia. Bahasa kita bisa digunakan oleh dunia juga. Nah, guys. Oke, terima kasih kepada Nadiem dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendukung segala upaya untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa kebanggaan di dunia internasional. Terima kasih dan mohon maaf juga kepada saudara-saudara di Malaysia. Apabila ada kata-kata atau ucapan saya yang kurang berkenan di hati kalian. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode berikut. Mantap. Mantap. Cuma aku suka yang di hujungnya tadi ya. Suara kamu gak ada, Baci? Oh, minta maaf. aku paling suka ya tadi perkataan yang di ujung itu, biarlah bahasa Indonesia itu digunakan dengan seluruh siapa-siapa aja yang suka ya untuk menggunakan. Tapi malah aku kok, Baci, dihujat juga ya, Baci. Masih ada yang menghujatnya. Oh. Gila ini. Aku menggunakan bahasa Indonesia itu masih ada yang menghujat, masih ada lagi yang ngomentar yang negatif banget lah soalnya. Sampai aku itu kadang-kadang terasa juga ya. Aku rasa pengen untuk pin aja komen itu, tapi ya di bulan puasa ini ya nggak sampai hati juga, Baci. Ya, jadi benar. Terus delete aja lah ya kan. Ya, karena padahal
apa salahnya kalau kita itu berbicara bahasa Indonesia ya? Sedangkan di sini lagi kita diminta untuk nggak apa-apa ya kan kalau kita berbahasa Indonesia. Ya benar. Nah, itu lagi memudahkan aku... untuk kita berbicara dengan kamu semua. Lagi ya, satu benar. Lagi apa yang disampaikan oleh Boston Sebo ini memang sangat jelas. Cumanya macam dari segi apa tuh memang ada benarnya juga bahasa Melayu ini bila orang Melayu jumpa Melayu akan cakap English. Itu ya, benda yang betul. Itu yang berlaku logik, di Malaysia. Ya. Dan seperti, juga sebenarnya ini sudah jadi persoalanku dari dahulu lagi ya, Maci. Walaupun aku itu orang Malaysia, tapi sampai hari ini aku belum dapat jawaban ataupun mungkin aku itu malas untuk cari jawaban lah ya, gitu. Cuma ingin jadi persoalan aku di sini kenapa ada jenis sekolah kebangsaan itu yang memisahkan. Iya, yang ya, dipisahkan betul. Daripada segi bangsa itu. Jadi kita itu penasaran juga sebenarnya. Nah, kenapa ada sekolah kebangsaan India, jenis Tamil, jenis Cina dan juga Melayu? Jenis kebangsaan. Yang jadi kita macam ya, sebenarnya memisahkan. Itulah menjadi isu kita sebenarnya kenapa bahasa Melayu itu ingin di apa? Dijadikan bahasa resmi ASEAN. Dan itu daripada pemerintah Malaysia itu sendiri. Jadi kita seperti wah, gimana ini? Di dalam negeri dan dalam negara ini aja kita masih bingung ya, gitu. Betul. Kenapa dari Malaysia yang memberikan pendapat ya gitu? Kenapa bukan dari Brunei, dari Singapura? Kayak gitulah. Ya kan? Sedangkan di dalam Malaysia itu sendiri ada masyarakatnya seperti kita ini masih lagi pusing dan juga bingung ya tentang permasalahan sendiri dalam negeri kita. Sedangkan kita memang enggak menafikan yang kita itu daripada Sabah, guys. Kita daripada Sabah. Jadi bahasa kita itu emang mirip dan dekat ya dengan bahasa Indonesia. Dan yang seperti dalam kenyataan tadi dibagi tahu bahwa bahasa yang digunakan di Sabah itu merupakan bahasa Melayu asli. Ya, ataupun dan tidak dinafikan kita itu asli. Bahasa baku kayak itu. Ya, bahasa baku, bahasa pasar. Dan juga guys, kalau tadi ya kan, kalau kita lihat ada beberapa cuplikan tadi yang bilangnya kalau di Indonesia itu kalau kita main kereta itu mobil, car itu mobil. Kalau mobil itu mobil ya kan. Tapi kalau di Malaysia dipanggil kereta. Ya kalau di Sabah itu kita akan panggil kereta ya guys. Tetapi kalau di Semenanjung, bahasa Melayu Semenanjung itu mereka akan panggil kereta. Tetapi di dalam buku teks, buku bahasa Malaysia, buku bahasa Melayu, gak ada perkataan yang ditukar A itu ditukar pada E. Paham gak? Jadi kereta is kereta. Jadi kalau mau pikir bahasa Melayu yang paling tepat itu adalah di Sabah lah. Kalau kayak gitu ya kan? Nah. Sebabnya di Malaysia sendiri masih lagi ada konflik dengan slang tersebut. Penggunaan bahasa Melayunya sendiri. Walaupun kita macam menggunakan bahasa Melayu yang betul, tetapi kita tetap juga dihujat dan disuruh untuk menggunakan bahasa Melayu Semenanjung. Ya, kalau kayak gini, kalau itu karena kenapa ada perkataan bila Cina berjumpa Cina cakap Cina, ya bila India berjumpa dengan India cakap India, dan juga apabila Melayu berjumpa Melayu berbahasa Inggris. Ya benar. Karena perbedaan bahasa Melayu itu udah beda juga, ya kayak gitu sebenarnya. Nah, dan kita mendukung sebenarnya apa yang dikatakan oleh Kak Boston Sebo ini, yang mana sebenarnya bahasa Melayu kalau pengen dijadikan bahasa resmi, bahasa Indonesia yang harus dijadikan bahasa resmi ASEAN. Bukan kita menjatuhkan bahasa kita ya guys, bukan kita menjatuhkan bahasa Malaysia, tapi pikir as a logic ya, reality aja ya. Realitasnya. Ya kan? Itu, tapi ya kalau boleh teman-teman jangan lagi aku dihujat untuk menggunakan bahasa Indonesia please lah. Karena kita buat video bahasa ini banyak banget karena supaya orang itu paham. Kenapa perlunya kita itu berbahasa Indonesia juga? Wow. Tapi terima kasih yang pada dukung channel kita, teruskan subscribe, terus dukung channel kita ya. Kalau ada orang yang ini permintaannya, jika ada orang yang menghujat kita, backup kita ya guys. Aku nggak sanggup lagi untuk membaca hujatan orang ya. Yeah. Wow.
Makasih yang udah nonton video ini sehingga habis juga ya. Makasih atas support support kalian semua, anda luar biasa ya. Wah, pengen nangis berinding aku pasti. My gosh. Wow. Jadi mungkin itu saja ya, Baci. Ya, itu saja pada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video tentang bahasa juga untuk kami bahaskan, just comment down below beserta dengan link, dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video anda. Ya, so mungkin saja untuk kali ini. Kita minta maaf ya guys kalau kita ada salah bicara, salah perkataan, salah percakapan. Yes. Maupun buat warga Indonesia ataupun warga Malaysia juga ya, kita minta maaf banget lah. Karena semua apa yang kita bicara itu atas kejujuran dan juga apa yang kita lihat ya di dalam video dan juga realitas kehidupan kita ya guys. Jadi mungkin itu saja untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sehingga habis. Kita jumpa lagi the next video. Assalamualaikum. Bye-bye.